9 pria keren yang pernah dekat dengan Angela Gilsha. Angela Gilsha Panari, atau yang lebih dikenal Angela Gilsha, adalah seorang aktris dan model asal Indonesia. Angela Gilsha lahir di Denpasar, Bali, tanggal 2 Juli tahun 1994. Angela Gilsha mengawali karirnya sebagai seorang model sejak tahun 2010. Kemudian ia mulai terjun ke dunia akting pada tahun 2015. Dan kini karirnya pun semakin melambung, memiliki karir cemerlang dan paras yang cantik, membuat banyak kaum pria jatuh hati padanya. Berikut ini 9 pria keren yang pernah dekat dengan Angela Gilsha. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. 1. Victor Tanoni. Tahun 2007 lalu, Angela Gilsha pernah berpacaran dengan seorang pengusaha muda asal Bali bernama Victor Tanoni. Kala itu, Victor Tanoni adalah pacar pertama Angela Gilsha. Sayangnya, setelah 7 tahun berpacaran, mereka putus pada tahun 2014. 2. David John Sapp. Usai putus dari Victor Tanoni, Angela Gilsha kembali berpacaran dengan seorang pria bernama David John Sapp karena memiliki hobi dan kecintaan yang sama pada hal-hal yang berbau adventure, membuat keduanya jatuh hati. Namun sayangnya, hubungan mereka hanya bertahan selama 2 bulan saja, dan keduanya memilih untuk menjadi teman. 3. Giorgino Abraham. Sudah bukan rahasia umum lagi, Angela Gilsha juga pernah berpacaran dengan Giorgino Abraham pada tahun 2015 lalu. Saat berpacaran, keduanya kerap membagikan momen romantisnya di media sosial. Sayangnya, setelah 2 tahun berpacaran, keduanya putus pada tahun 2017 karena dikabarkan adanya orang ketiga. 4. Erwin Slotz. Setelah putus dari Giorgino Abraham, Angela Gilsha kembali menjalin hubungan asmara dengan seorang pria berdarah Indonesia Belanda bernama Erwin Slotz. Ia juga merupakan seorang pengusaha muda asal Jogja. Sayangnya, lagi-lagi hubungan mereka kandas di tengah jalan. 5. Brian Domani. Pernah beradu akting dalam film Revan dan Reina, Angela Gilsha dan Brian Domani sempat dikabarkan dekat lantaran keduanya pernah membagikan foto mesranya di Instagram masing-masing. Meski begitu, baik Angela maupun Brian membantah kabar tersebut. Keduanya menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sekedar berteman. 6. Dylan Carr. Angela Gilsha juga sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Dylan Carr ketika keduanya membintangi sinetron Anak Langit. Mereka tampak begitu dekat, bahkan sempat liburan bareng. Ditambah lagi, Angela Gilsha sempat memposting foto bersama Dylan Carr dengan pose memamerkan cincin di jari manisnya. Meski begitu, perjodohan tersebut tidak berhasil. Angela mengaku sudah sejak lama berteman dengan Dylan. 7. Tuart Colin. Awal tahun 2019 lalu, Angela Gilsha sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Stuart Colin. Hal tersebut mencuat setelah keduanya kepergok sedang liburan bareng di Bali. Bahkan, Stuart Colin pernah memposting foto bersama Angela Gilsha di Instagram miliknya. Sayangnya, keduanya tidak pernah mengungkapkan tentang hubungan mereka yang sebenarnya. 8. Nisha Chandrawinata. Beberapa kali dipertemukan dalam sinetron yang sama, membuat Angela Gilsha dan Nisha Chandrawinata
kerap dijodoh-jodohkan oleh fansnya. Keduanya pun sempat membuat heboh publik lantaran melakukan pemotretan bersama seperti foto prewedding. Namun dengan tegas, Angela Gilsha mengatakan bahwa ia hanya bersahabat dengan Misha Chandrawinata. 9. Ramadianto Wahono Danang. Pertengahan tahun 2019 lalu, Angela Gilsha pernah berpacaran dengan seorang pengusaha muda bernama Ramadianto Wahono Danang. Keduanya tampak serasi, meski mereka jarang mengumbar kemesraannya ke publik. Namun lagi-lagi, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan. Itulah 9 pria keren yang pernah dekat dengan Angela Gilsha. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.